Oke guys, ini lanjutan dari video Kevin ya. Nah, Vin, sekarang lu bantuin gua. Oh, rekamin anak-anak. Mana siap? Okay. Anak-anak biar lihat aja. Oke. Oke guys. Oke, lu pakai ini dulu, kupluknya dulu terus kagetin. Siapa? Tutup. Ngintip sama adik kayak hantu anjing. Kenapa siap-siap record dulu? Oh, lagi record. Ya. Ya udah, oke, let's go. Let's go, guys. Makanya dari tadi kan gue tutup nih biar nggak boleh keluar kan, lihat. Gawat. Rambut satu di Indonesia. Padahal. Rambut satu di Indonesia, Justin Bieber. Damn! Kevin SD anjing. Oh aneh anjing, freak tolong. Lihat ukirannya bro. Nah, I think this guy's here, Tren. Lihat coba. Apa? Let me see. Ya, lu mau lihat ukiran sawah kan? Ukiran sawah. Di anjing, gunungnya mana goblok? Gunungnya anjir. Gunung aja labirin. Gimana? Bukan apa ya tolong. Goblok jelek. Jelek. Atau Kevin bagus kayak gini. Kevin bilang katanya mau di-styling kayak Justin Bieber. Ini katanya, Cok. Enggak, pertanyaan itu salah satu dibayar berapa sama Kevin? Enggak, aku bayar aja. Tolong. Misalnya ini ada tulisan Kevin, anjing Kevin. Kevin SD, lihat. Jadi ini style antara Kevin dan Marvel dong. Kevin. Ya, terus juga anaknya tuh berilama gitu. Terus ada style-style sawahnya, karena kan dia di sawah kan? Matamu. Nah, terus HD-nya tuh lu tau gak? Tadi awalnya gue mau ngeprank ya. Dia malah suka rambutnya gini tuh. Anjir, liat tuh friends from friends. Orang aneh anjing. Dia malah suka, beneran sih kayak. Gimana goblok jelek tau. Ya, lu liat. Sini, lu mata tenang, coba. Liat guys, rating, cakepan mana. Ini kan kayak Kairi. Gue kayak kontol. Kairi. Goblok. Tapi belakangnya bagus loh, yang belakangnya. Belakangnya oke lah. Ini keren, Jo. What's up? Keren. Cuma ada Kevin ya anjing ya. Goblok. Tahu dia, Jo. Ada Kevin anjing pitak lagi goblok pitak nih, lihat nih, guys ya. Gemes ya. Lagi. Ini gua bacanya tahu arti. BH LHDI. LHDI. Siapa LHDI anjing? Iya lu dong. Tahu enggak LHDI? Oh, yang tukang cukur namanya siapa tadi? Yuda. Hah. Tahu enggak LHDI? Apa? Lonte SD. Oh, jadi maksud lu ada dia lonte. Ya what the fuck? Eh, parah. Lu tuh bau. Tapi gimana? Lu kan anaknya styling rambut banget nih. Menurut lu gimana rambut gua? Apa yang kurang? Dari sini oke lah. Sini udah depannya bagus lah ya. Enggak jambu lagi ya. Ini udah friends crop-nya dapat banget karena emang rambutnya itu ikal. Ya. Yeah. Atau bisa dibilang ini jangan dikelepak-lepak anjing. Dari ini anjing. Udah ikal ya. Kayak megang okay, bola basket okay, anjing. Oke. Okay. Nah, kayak ini jadi jatuh palanya ya. Jadi ya, mantap. Dari kiri HD. Ini enggak tahu, ini mungkin ada artinya, guys. Ada. Cuma kita enggak tahu, guys. Mungkin LSD. Ini LSD. Iya, ini LSD goblok. Kevin dan LSD di rambut dia. Nah, jadi kalau gua lu kalau kangen sama Kevin sama LSD ya, sama itu aja. That's my hair. Come on. Nah, lu katanya cowok, kalau kata cowok kan katanya cowok itu kan katanya rambut itu mahkota. Harta lu. Mana harta lu? Ini harta lu. Harta lu siapa? Marvel, Kevin. Harta lu siapa? Dia ini orang bikin filosofinya sendiri. Enggak, ini orang ada, Cok. Walau rambutnya tadi aja disering ditepok makin jadi goblok ini. Jadi gini kan. Goblok. Tolong. Mau enggak kayak gini? Ayo. Kalau misalkan 15.000 like nih. Dan tahu enggak siapa? Mana? Nama pacar gua. Siapa? Enggak ada, guys. Dia sedang lagi di kamar mandi. Jadi punya pacar. Siapa, Cok? Bentar, tunggu dulu, sabar, lihat, bentar, lihat sini, rambut lu lihat, mana? Oh, ukirannya juga ada, bos. Dia juga, damn! Elah, ukirannya gitu doang. Mana? Lihat punya matom, lu siap? Mana ya, coba. Baca, Yon, baca. Nih, HD, sampingnya? Kevin, nah. Apa? Lu
pikiran lu masih ke jalanan biasa gitu loh, yang gue jalanan sawah anjing. Enggak, ini jalan Jakarta anjing, ini jalan Madiun anjing. Nah, gimana ya? Aneh anjing. Sel gue gimana nomor untuk orang yang kayak gue gitu. Atau dia kayak Justin Bieber soalnya. Anjing. Jakarta lu apa istri lu? Gimana ya? Lu nih. Lah, style lu apa nih? Maksud lu kayak gimana? Rambut garis enggak berkonsep. Kalau lu kan berkonsep. Udah lu aneh anjing, lu botak kayak gitu, goblok. Lu rambut apa? Itu rambut apa namanya? Kompatot. Kompatot. Apa goblok? Rambutnya ber serat. Jadi, ya, lu kan anaknya styling juga nih anaknya. Menurut lu rating dong rambut yang baru ini? Ini cuma ada satu di Indonesia. Kan lu doang goblok anjing. Lu gila. Itu lah pokoknya Nade. Padahal orang-orang pada suka ya. Kok enggak ada yang suka ya? Lah lu suka enggak? Suka. Terus terpaksa dia? Enggak, beneran keren, kenapa lu bilang gak keren nih? Lagi dia nih, kisinya nih, kesalahan berpikir anjing. Oke, jadi guys, Pak Razon juga, gimana nih, lu suka gak nih? Mendingan rambut lu kayak gitu gak? Apa itu? Apa itu? Lu apa? Goblok! Apa itu? Style gue style Sam Hadi. Lu style apa itu? Lu ketuan kret anjing. Ketuan kret? Mana anjingnya? Ayo jet lag anjing. Dia ngerasain apa yang gue rasain kemarin. Krik banget anjingnya jelas, Cok. Enggak, Cok. Mending lu keluar GH sekarang anjing. Iya, jelas, tolong. Enggak ada orang kayak lu. Eh, kalau keluar kita jauhin dia anjing, malu-maluin bangsat. Lu nanti nongkrong kita enggak ada yang dekat lu entar. Sumpah, lu pindah meja anjing, lu pindah meja. Please. Lu pikir kenapa dia begitu? Gak main, itu tolol. Lu boleh, gak ada yang suka. Lu boleh gak suka sama gue sekarang. Lu lihat besok, sama aja. Oke guys, ini kontestan terakhir ya. Nah, tadi enak lagi. Masih live. Oh, ya. Oh, udah. What's up, bro? Oh, emang enggak capek sih di traktir. Benar-benar. Jadi lu berteman sama gua ada maunya doang. Jelas lah. Astagfirullah. Jadi enak lagi makan, guys. Tuh lihat deh baju sama sama kemarin kan belum mandi, jorok, orang paling jorok, paling bau. Bener kan? Busikil. Kenapa? Jadi di sini gue mau nunjukin rambut baru gue yang didesain sama Kevin yang katanya tuh AKA mirip Justin Bieber. Ini mini manimo. Damn, udah mirip belum sama gue? Lu Justin Bieber. Bacot lu. Lu Justin Bieber. Oke, Rick. Lu ngapain? Buta, maksudnya buta emang susah. Masih biasa aja. Bro. Kenapa lu ketawa anjing? Ini tulisannya HD. Pas itu apa? Marvel. Ini tulisannya Kevin. Kevin. Biar apa sih teman anjing? Kevin. Belakangnya ada lagi. Apa lagi? Ini namanya temanya sawah karena rumah Kevin ada sawah-sawah kan? Ada ukiran rambutnya. Goblok! Guys, coba guys. HD itu ada tanda panah. Itu kenapa ada tanda panahnya? Karena nggak tahu ya, itu abang-abang ya. Jadi maksud lo? Jadi ada ukirannya juga. Jadi maksudnya LSLSD lebih dari Kevin gitu maksudnya? Ya, benar. Jadi Kevin nih. Kok ada nama gua aja anjing? Masa satu anak-anak GH? Iyalah. Kumat pala gua goblok. Ada yang namanya di sini. Lah itu namanya gua nggak punya rambut anjing. Aneh orang. Jangan kan teman-teman gua. Orang aja dirisih ngeliat gua anjing kalau kayak gitu. Lu kayak rapper. Nah, ini kalau kayak gini bagus nih. Bagus, atasnya juga. Lens cover bagus kan? Bagus. Sini nih, di sini bagian sini. Watch out. Ledip, Ayon, bagian sini Asep. Lu tuh sih kayak rambut rusak kepasang setengah-setengah anjing. Guys, setuju enggak guys? Guys, namanya, nih, video ini tembus 15.000 like. Dia kayak gitu, guys. Jangan. Gua bayarin. Enggak. Gua bayarin sumpah. Enggak. Jangan. Guys, cukup banget guys. Karena ini masih ada next step-nya nanti. Cukup banget guys. Jadi overall gimana nih? Katanya tuh, katanya Lik ya, kayak udah mirip Justin Bieber, ngalahin kegantangan Alessia.
ngalahin kegantengan lu, apalagi yang jelek paling rendah paling bawah. Gak sadar guys, betul gak pake bola biliar anjing. Bacot banget anjing. Tapi gimana nih rating dong, kan Ayan juga punya jalanan tuh kan. Lebih keren jalanan gua lah. Kalau itu ya, karena Ayan kecil, lu banyak. Iya lah, lebih keren kan. Tapi gimana nih overall, lu kan anaknya styling tapi juga. Tapi minus 9 per 10. Astaga. Karena gak ada nama guanya. Minus 9 per 10, jauh banget itu anjing. Harusnya 9 per 10. Iya. Tapi karena gak ada guanya, ada minusnya tambahan depannya. Ya udah deh, nanti ada nama lu deh. Guys, 15.000 like. Bikin nama dia, nama gua di pala dia guys, setuju gak guys? Malik dong berarti. Wacot lah. Gak muat, goblok itu kepanjangan, lu kira pala gua pala pam jalar anjing. Jalan tol anjing pala dia. Banget dah. Tapi keren loh, gua tuh kalau pakai topi tuh, stylingnya lebih gampang kayak gini ya. Nah kayak gini guys, tuh jadi kayak, apa sih, kayak siapa sih, Draxler. Lebih jujur guys. Keren kan tapi? Karena gak ada namanya minus, tapi karena botaknya gua 9. Dia lebih cocok botak dibanding ada rambutnya kayak dulu, kayak kedumbut. Tapi emang sih guys, gue lebih rambutnya lebih bagus kayak gini ya. Lebih enak kan, lu gak pusing, lu gak panas. Gue ngerasa lebih ganteng sih sekarang daribanding lu. Kenapa sih orang kayak ini banget deh. Benci, iri, dengki, merki.